Forza Milan dan salam satu Milanisti. Kiper AC Milan, Mike Maignan mendapatkan perlakuan rasis dari supporter Juventus. Hal ini diketahui setelah videonya viral berupa ledekan dari fans Juventus tersebar di sosial media. Kabarnya, FIGC atau PSSI-nya Italia akan memproses kejadian tersebut. Mereka juga akan meminta dokumen untuk menyatakan fans Juventus tersebut memang bersalah. Mike Maignan menjadi korban rasis di sesi pemanasan sebelum pertandingan melawan Juventus. Fans Juventus menyerukan kalimat kasar yang sangat tidak pantas kepada kiper AC Milan tersebut. Menanggapi hal tersebut, Mike Maignan memberikan keterangan di sosial medianya. Berikut komentar Mike Maignan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang saya dapatkan dari akun Twitter info4milanisti. Minggu malam, di Allianz Stadium, beberapa fans Juventus melontarkan hinaan dan nyanyian rasis di sekitar saya. Apa yang kamu ingin aku katakan? Apakah Anda ingin saya mengatakan bahwa rasisme itu buruk dan bahwa para penggemar ini bodoh? Ini bukan tentang itu. Saya bukan yang pertama dan saya tidak akan menjadi pemain yang terakhir yang mengalami itu. Selama kita melihat apa yang terjadi sebagai insiden terisolasi, sejarah akan berulang lagi dan lagi dan lagi. Apa yang kita lakukan untuk melawan rasisme di stadion sepak bola? Apakah kita benar-benar percaya itu efektif? Saya berada di klub yang berusaha menjadi pemimpin dalam menentang di setiap diskriminasi. Tapi, kita harus lebih dan semua bersatu dalam pertempuran melawan masalah sosial yang lebih besar dari sepak bola itu sendiri. Apakah orang-orang yang mengambil keputusan tahu bagaimana rasanya mendengar hinaan yang menggambarkan kita sebagai binatang? Apakah mereka tahu apa yang terjadi pada keluarga kami? Kerabat kami yang tidak mengerti mengapa hal itu terus terjadi di tahun 2021. Saya bukan korban rasisme. Saya Mike, berdiri, hitam, dan bangga. Selama kita bisa mengangkat suara kita dan membuat perbedaan, kita akan melakukannya.